ini kegiatan dalam rangka penegakan ketertiban umum ya, dengan dasar perdalaman 2007 tentang ketertiban umum, adanya bangunan-bangunan liar. Bangunan liar ini berdiri di atas tanah-tanah yang ilegal. Bangunan ini juga tidak ada izin. Kemudian bangunan ini juga digunakan untuk kafe-kafe yang di mana kafe-kafe itu juga terindikasi adanya kegiatan asusila. Ya, beberapa waktu yang lalu tempat ini juga sudah kita lakukan penyegelan kegiatan untuk kafenya itu. Ya, kita temukan di dalam kafe tersebut juga adanya tempat-tempat yang digunakan untuk mohon prostitusi. Ada kamar-kamar, ada bilik-bilik, ada bednya, bahkan ada alat-alat kontrasepsinya dan lain-lain. Ya, kita sudah segel, kita tutup kegiatan mereka. Ternyata setelah itu masih juga mereka melakukan aktivitas kegiatan. Nah, hari ini kita tertibkan, kita bongkar lebih kurang hampir 29 bangunan khusus yang digunakan untuk kafe-kafe liar tadi. Pakai tambang.